Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo Palembang. Apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ramadan, program kerjasama bersama Dompet Duafa untuk edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2020 atau bertepatan pada 9 Ramadan 1441 Hijriah. Dan senang sekali pada Bincang Ramadan kali ini saya kembali berjumpa bersama Ustadz Andi Irawan yang kembali ini untuk kedua kalinya Ustadz kita berjumpa di Bincang Ramadan ya edisi kali ini. Dan tema yang akan kita angkat ini tidak kalah menariknya dari tema sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau nggak salah itu kemarin keutamaan 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Iya betul, betul. Nah ini untuk yang pertemuan kita kedua kali ini temanya cukup menarik mengenai langkah-langkah membuat anak rajin sholat. Ya. Nah ini sudah masuk 9 Ramadan ini Ustadz. Ya, bagaimana untuk kualitas ibadah anak kita ya Ustadz ya. Betul, betul. Baik, mungkin langsung saja nih Ustadz Andi. Ya. Langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anaknya ini rajin beribadah, salah satunya sholat ya. Karena kita lihat zaman sekarang ini sudah zaman sudah berubah, teknologi sudah maju. Tentu banyak sekali faktor-faktor yang anak-anak hadapi sehingga anak-anak ini agak kurang semangat beribadah. Ya. Silakan Ustadz Andi. Ya memang jadi yang pertama kita ucapkan alhamdulillah ya. Jadi kita bisa silaturahmi lagi. Nah yang kedua kita bahas masalah langkah-langkah mendidik anak rajin sholat. Nah yang pertama yang ditekankan harus memberikan contoh dulu. Nah artinya orang tua kita harus memberikan contoh kepada anak, jangan cuma menyuruh. Terkadang kita ini, nak silakan sholat, nak silakan puasa, nak silakan ke masjid, sementara orang tuanya puasa tidak, nah, sholat tidak, yang lain juga wallah alam bisawab. Ini okay. Sangat disayangkan. Artinya poin pertama memberikan contoh kepada anak bagaimana cara kita mengajak, nak yuk mari kita sama-sama ke masjid, nak yuk mari sama-sama kita puasa, nak yuk mari sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini jadi pertama. Oke baik, berarti poin pertama yaitu sebagai orang tua kita harus memberikan contoh ya kepada anak. Jadi iya, aneh sekali kalau kita melihat kita menyuruh anak kita ke masjid sedangkan kita sebagai orang tua tidak ke masjid. Itu jadi sangat disayangkan. Jadi sebenarnya kebetulan kan kami ini penggerak dari pendidik anak-anak ya. Jadi kami ini punya lembaga namanya Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Maqdis. Oke. Jadi sana hampir 150 anak yang sudah kami ajari untuk mereka paham dengan ilmu-ilmu agama Allah, terutama melaksanakan ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Nah artinya memang kalau kita lihat dari sana, kalau mereka sudah kita ajak, mereka itu mau. Nah terkadang mereka ini tidak ada yang mengajak. Jadi ketika mereka kita arahkan, yuk hari ini kita sholat berjamaah, mereka mau. Hari ini kalian akan kami bikin jadwal azan, mereka mau. Yang penting kita arahkan, jangan sampai mereka itu ke masjid umpama contohnya mereka tidak ada tujuan. Nah itu, jadi kalau mereka ke masjid ingin sholat ya silakan, tidak masalah, bagus itu. Nah mudah-mudahan dari anak ini akan menular kepada orang tuanya. Nah itu. Nah tadi sudah ya, berarti hal yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan contoh. Ya. Pertanyaannya Ustaz, sejak kapan sih anak harus dididik untuk memulai rajin sholat? Nah ini yang hal yang harus diketahui oleh orang tua zaman sekarang nih. Iya benar. Memang sebenarnya kalau kita mengatakan sejak kapan dididik, pertama kan, ya. Jadi sejak dini, sejak dari sebenarnya dari alam rahim itu mulai dididik sebenarnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah kita ini kadang-kadang ketika istri kita mengandung, kita dengarkan dengan lagu-lagu yang sifatnya kedak-kedum itu. Jadi kalau kita dengarkan dengan aturan ayat Allah, Al-Quran, asma-asma Allah, ya, salawat, nah insya Allah nanti pas lahir kita kumandangkan azan, itu sudah kita didik sama dengan kalimat-kalimat Allah. Nah agak setelah 7 hari kemudian ada istilah kita namanya syukuran. Nah di samping itu kita melaksanakan meresmikan namanya ya, memotong rambutnya. Nah 7 tahun mulai kita didik untuk salat, dan sebelum 7 tahun pun boleh kita didik untuk salat. Okay. Dan pahalanya akan kembali kepada orang tua. Okay, berarti memang dari alam rahim sudah memang harus dididik ya. Oke, nah kenapa sih Ustaz harus dimulai sejak dini kita mendidik anak itu Ustaz? Karena begini, jadi dalam kitab itu, dalam kitab Qiraatul Rasyidah, jadi pernah kami pengalaman di pondok dulu ketika belajar, jadi dicontohkan sebuah kayu. Jadi kayu itu, pohon itu, kalau dari kecil sudah kita luruskan, walaupunlah besar nanti enak kita melurus, sudah lurus dia. Tapi kalau dari kecil sudah kita luruskan, nanti kapan sudah besar sudah bengkok,
susah kita meluruskannya. Ketika kita meluruskan, patah. Nah sama ketika ia masih kosong rekamannya, sudah kita rekam dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya insya Allah nanti sudah besar pun mereka ada dasar untuk melaksanakan ibadah sholat tadi. Nah, ini. Nah bagaimana kalau anak kita yang kita didik untuk rajin beribadah tadi, ya kita tahulah anak-anak lah kalau beribadah itu kan masih kurang maksimal, masih hobi main-main. Gimana sih Ustaz, apakah kita sebagai orang tua harus lebih strength ya dalam mendidik anak-anak atau bagaimana Ustaz? Jadi dalam mendidik anak ini yang pertama kita harus, ya kadangkala kita harus lemah lembut. Terkadang juga kita harus keras. Jadi ada waktunya. Jangan kita lembut terus ataupun keras terus. Jadi ketika anak kita katakanlah tidak galak sholat, kita cari apa masalahnya, ngapa tidak galak sholat kira-kira kan? Apa alasan tidak mau sholat? Itu kita cari. Nah kalau sudah cara lembut sudah kita tunaikan, mereka tidak mau juga, cara kekerasan kata Nabi, patrib, maka pukullah dengan catatan pukulan dengan kasih sayang. Kasih sayang bukan berarti kita pukul yang berlebih-lebihan, itu sifatnya hanya sekedar untuk memberikan pendidikan. Okay. Apalagi zaman sekarang ini pengaruh teknologi saya lihat memang sangat ini sudah sangat berperan penting ya dalam bentuk sikap anak-anak. Jadi sebagai orang tua memang harus ada pembatasan juga ya Ustaz. Ya betul, memang kalau kita lihat dari sekarang anak ini kadang-kadang kalau sudah megang HP katakanlah, ya mereka azan mereka hiraukan. Terkadang dipanggil orang tua pun mereka hiraukan dan mereka dengar lagi. Nah ini kita harus pandai-pandai sebagai orang tua bagaimana anak kita, kita bekali dengan ilmu agama, kita ajari mereka jangan sampai mereka fokus kepada ilmu-ilmu dunia saja. Makanya pernah kami sampaikan dengan anak didik kami, kalau hitung-hitungan, jadi ketimbang kita fokus dengan ilmu dunia, lebih baik kita fokus dengan ilmu akhirat. Jadi ibarat pepatah itu, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, padi tidak bakal tumbuh. Kita fokus kepada ilmu dunia, ilmu akhirat, dunia belok, ikut. Tapi kalau kita fokus dengan ilmu dunia, akhirat tinggal. Nah, makanya kata Nabi sebagusnya seimbang. Jadi man aradat dunia fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ada dengan ilmu, ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Nah, kalau kita nak bahagia di akhirat, maka kita harus kuasa ilmu akhirat. Wa man aradahuma. Nah, kalau kata Nabi ingin bahagia kedua-duanya, maka haruslah dengan ilmu dunia dan akhirat. Itulah doa kita, Rabbana atina fid dunia hasanah itu. Oke, nah Ustadz, tadi kan kita tahu bahwa pengaruh teknologi ini memang sangat berperan penting ya dalam membentuk sikap anak-anak. Sehingga bukan tidak mungkin ibadah seorang anak ini dapat mulai berkurang ketika si anak tersebut memang sudah fokus dengan ilmu dunia. Seperti yang Ustadz dikatakan tadi. Seperti itu ya. Nah Ustadz, ini kita agak bergeser sedikit, ini masih seputar langkah-langkah kita untuk membuat rajin anak-anak supaya beribadah. Itu saya sering melihat di masjid dekat rumah saya itu Ustaz, kan ramai tuh, kalau apalagi biasanya masjid itu ramai di hari biasa pada saat sholat maghrib aja nih. Kalau subuh, zuhur, asar itu wawalam sepertinya jarang saya menemui anak-anak sholat. Tapi maghrib saya sering melihat anak-anak sholat rame nih di belakang ya. Tapi anak-anak dalam catatan kita lihat anak-anak ini sering ribut pada saat sholat, sehingga ya berpotensi mengganggu kehusyukan orang-orang tua dalam beribadah. Khususnya saya juga suka terganggu karena suara bising dari anak-anak ya. Nah sebagai orang tua, hal apa sih Ustadz yang harus kita lakukan? Jawab di segmen selanjutnya nanti Ustadz ya. Ini masih rahasia jawabannya. Untuk Smart Listener, kami akan segera kembali. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Dan ini akan disiarkan langsung di Radio Smart FM Palembang 101,8 FM. Kami segera kembali.